Halo, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat newbie trader, kali ini kita trading dengan modal yang sangat minim, sangat tipis ya, guys. 78.000. Oke, langsung saja, nggak usah banyak bacot. Kita langsung open buy di sini, teman-teman. Berdasarkan candle bearish dan bullish yang di sebelahnya itu ya, teman-teman ya. Kita kali ini trading dengan mengandalkan analisa sifat candlestick. Apakah dengan modal minim kita bisa meraih profit apa tidak? Tonton terus videonya, guys. Semoga saja bisa meraih profit sesuai yang kita harapkan ya. Amin. Kita sabar menunggu. Sepertinya akan profit ini, guys. Walaupun candle bullish yang hadir terakhir ini membawa informasi, membawa pesan permintaan akan ada penurunan, guys. Dia sudah menjadi candle pelemahan. Kita perhatikan sumbunya, nyaris tak terlihat ya, guys ya, sama panjang. Oke, alhamdulillah kita profit, guys. Kita coba lagi pun posisi yang kedua ya, guys. Kita isi dulu. Oke. Oke, guys. Apa benar tadi yang kita analisa sifat candle yang bullish tersebut benar suatu pelemahan buyer? Kita open sell di sini, guys. Kita open sell di sini, guys, berdasarkan candle hijau, candle bullish pelemahan buyer tersebut ya, guys. Semoga saja langsung terjawab di sini ya, guys. Kita sabar tunggu apakah dia akan turun. Waduh, dia menjadi doji ya, guys ya. Doji ya, nggak apa-apa, guys. Semoga saja dojinya sebagai konfirmasi membentuk resisten di sini. Kalau dia menjadi resisten, pasti akan turun, guys. Oke, guys, sepertinya walaupun posisi yang kedua kita masih profit ya, guys. Semoga saja, guys, karena waktu masih ada beberapa detik ke depan nih, guys. Kita tunggu. Iya, turunlah sedikit, guys. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, guys, profit, guys ya. Open posisi kedua kita profit, guys. Oke. Ingatlah modal awal tadi, guys, sudah tidak ada ya, guys ya, karena dengan modal minim begitu resiko kita open posisi dengan cara seperti ini, guys. Jangan diikuti caranya ya, guys ya, tapi ikuti technical open posisinya, guys ya. Di sini kita open buy karena candle bearish yang hadir tidak begitu kuat merespon permintaan penurunan. Candlestick yang hadir bearish sebelumnya ini memiliki body yang tidak begitu besar, tidak ideal, ditambah lagi dengan sumbu yang tipis-tipis atas dan bawah, itu masuk kategori candle lemah ya, guys. Oke, nah sekarang direspon lagi, guys, hadir lagi candle bearish juga semakin menipis ya, guys ya.
bodi semakin menipis, kekuatan perintahnya pun pasti semakin menipis, guys. Besar harapan di sini akan terjadi kenaikan, guys, sesuai bidikan kita sebelumnya, guys. Oke, bye. Kita sabar tunggu dulu, guys. Semoga saja open posisi ketiga ini kita masih bisa meraih profit, guys. Oke, kali ini kita open posisi mungkin 3 atau 4 kali lah, guys, ya. Jangan panjang-panjang, guys. Takutnya kita mental kita sudah terganggu, psikologis kita sudah terganggu, sangat rawan ya, guys. Jadi dengan modal minim, teman-teman pemula dengan modal minim, jangan pesimis ya. Jangan pesimis ya, teman-teman. Walaupun dengan modal minim, kalau kita dengan jeli membaca sifat candlestick, membaca permintaan arah harga akan kemana, itu ada harapan, guys. Ada harapan kita bisa meraih profit dengan metode tradingnya agak santai, guys. Jangan terburu-buru, kita ambil durasi 1, 2, atau 3 menit ke depan, guys. Kalau untuk modal yang minim, sangat berisiko kita candle to candle ya, guys, karena berbahaya, guys. Kita kompensasi berbahaya, guys. Kompensasi itu menyesatkan, guys. Oke, alhamdulillah, guys, lagi-lagi dia jadi doji, guys. Kita open posisi yang keempat, guys. Semoga saja yang terakhir ini kita bisa meraih profit ya, guys. Oke, guys, kita open lagi di sini, guys. Kita ambil buy di sini, guys, karena kita ambil sell ya, guys. Kita ambil sell karena ini sebelumnya tadi dojinya membentuk resisten. Kemungkinan doji yang barusan hadir ini juga akan membentuk resisten, mengikut yang sudah terjadi sebelumnya, guys. Permintaan turun masih ada dari candle bullish yang hadir di tengah-tengah yang terjepit ini, guys. Masih ada permintaan turun di sini, jadi kita ambil open posisi sell, guys, yang terakhir kalinya, guys. Semoga saja kali ini kita masih bisa meraih profit. Kalaupun kita akan loss, guys, nggak masalah, guys. Lossnya kita hanya kecil, guys, hanya sedikit, guys. Oke, kita lihat apakah dia akan profit. Sabar menunggu, guys. Semoga saja sesuai harapan ya, guys. Dengan modal minim, teman-teman jangan pesimis ya. Jangan pesimis dengan modal yang kecil, saldo yang kecil. Bisa meraih profit dengan catatan teman-teman bisa menganalisa permintaan arah harganya kemana, gitu, agar bisa meraih profit dengan modal yang minim, guys. Oke, guys, dia longsor ke bawah, guys. Terlihat dengan jelas ya, guys. Walaupun dia akan menjadi candle bullish di sini, kita masih bisa meraih profit, guys. Oke, guys, sesuai dengan analisa permintaan candlestick ya, guys, ya. Permintaan dari candlestick yang hadir, permintaan akan terjadi penurunan, sudah terjawab ya, guys. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, guys, alhamdulillah, guys, kita profit, guys. Dan sampai ketemu ya, guys, di video-video kami selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.